Selamat malam Lur. Maaf baru upload akhir-akhir ini. Soalnya saya sibuk di Satgas Corona Desa, jadi agak sibuk lah istilahnya. Waktu tercurahkan untuk COVID-19, ya semoga saja COVID-19 cepat selesai di Indonesia sehingga kita bisa aktivitas lagi seperti semula. Ini saya akan memperlihatkan kepada teman-teman semua. Ini adalah Kaliandra Surinamesis, ada yang bilang Sulimaraja. Ini kebetulan ada yang berbunga nih, cuma beberapa, belum full mekar. Ini kepunyaannya Mas Slamet, yang tetangga saya nih. Kebetulan tadi lewat depan rumahnya, sedikit mampir bentar. Ini Kaliandra ini kalau awal-awalnya yang di Indonesia itu di Wonosobo, di daerah saya, yang bawa ke sini orang Belanda, Mr. Jack namanya. Kemudian oleh teman-teman di Wonosobo dikembangbiakan menjadi salah satu bahan bonsai yang cukup indah menurut saya, karena di samping daunnya bisa mengecil juga punya bonus, yaitu bunga. Nah ini dulu dapat dari saya, ini bibit cangkok kayaknya kalau nggak salah, ini sekitar 3 tahun yang lalu. Tapi ini di media pot, terus pot kecil ini sudah agak, nah sekarang udah ceper nih, rencananya nggak tahu ini mau bagaimana, sudah ceper. Ini kalau malam seperti Kaliandra jenis lainnya, pasti daun menutup atau ya seperti putri malu gitu. Kalau putri malu disentuh menutup, tapi ini enggak disentuh. Ini hanya malam saja menutupnya, ya mulai jam 4 itu sudah mulai, jam 4 sore ya, sudah mulai menutup. Ini Kaliandra dulu lumayan jadi primadona ya, pas pertama keluar di online itu cukup banyak peminatnya. Juragan-juragan tanaman hias juga ikut order. Kalau sekarang ya sudah normal, hanya beberapa lah paling yang dicari sekarang, yang bahan yang sudah gede-gede. Dulu bibit bahkan biji saja masih di pesan. Ini selain Kaliandra juga ada Pasinensis dan lain-lain. Ini ya semoga, harapan saya sih semoga keadaan ini cepat pulih lah. Sakit ya, ekonomi juga sakit, dimana-mana ditutup jalannya. Ya mudah-mudahan 1 bulan ke depan ya sudah selesai, dibuka kembali PSBB dan lain-lain, sehingga kita bisa beraktivitas dan saya bisa upload rutin 2 hari sekali minimal. Ya semoga juga teman-teman selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan tidak terimbas dari COVID-19 ini. Sementara seperti itu dulu teman-teman, besok kita kalau ada waktu luang saya upload lagi untuk video-video yang lainnya. Salam satu hobi dan semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.